sudah menunggu di sana pergerakan dari Davi Maulana. Kembalikan pada Raja Nainggolan. Raja umpan yang berbahaya dan langsung ditanduk oleh Mati Mier. Sebuah semangat yang langsung ditunjukkan di awal-awal pertandingan. Kita saksikan pemirsa, ini dia umpan terukur, lepas dari jebakan offside. Wow, dan pergerakan Dendi masih merengsek masuk. Dendi umpan tarik. Dan Matias Mier bisa mencetak brace bagi Bayangkara. Presisi Indonesia. Sentuhan. Di sentuhan kedua, ia bisa lepaskan tembakan yang menyusur tanah dan masih El Ninja. Raja Nainggolan mencari sudut tembak dan Raja Nainggolan, kita saksikan, masih bisa diblok kali ini. Sempatan selanjutnya, Matias Mier. Terlepas dan akhirnya menjadi gol ketiga. Di area offside tadi, dimana ketika bola dilepaskan. Kita saksikan pemirsa, pesta gol belum berakhir. Di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Duk Bola. Dan untuk yang keempat kalinya, gawang Persik Kediri bisa dikoyak. Fase bertahan Persik Kediri. Bola diangkat, Matias Mier. Dan terbebas, Dandi. Wow! Bagaimana? Dengan mudah mengarahkan bola ke tiang kedua dari Persik Kediri. Dan gol kedua. Kusuma, anak-anak muda The Guardians. Bermain begitu lepas dan kita saksikan. Oh! Dikri Yusron lepas dan ini dia. Gol keenam tercipta. Dan tentunya sebuah kebahagiaan bagi Titan Agung. Bagaimana lesakan kaki. Langsung mengarahkan bola ke gawang yang sudah kosong melompong. Muhammad Ragil mencari ruang tembak. Masih Muhammad Ragil. Oh! Dan gol bunuh diri terjadi. Sentuhan terakhir bola sebelum memasuki gawang terjadi pada punggung Dikri Yusron yang artinya tidak terpantau dan di luar prediksi siapapun. Bayangkara Presisi Indonesia menang 7-0 atas Persik Kediri.